Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Ya Mu'allima Ibrahim al-Hikmata Allimna. Ya Mufahima Sulaimana Fahimna. Fafahamnaha Sulaiman. Wa kullan atayna hukman wa ilma. Wasakharna ma'a Dawud al-Jibal. Yusabbihna wa attayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri. Wa yasir li amri. Wahlul uqdatan min lisani. Yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin limpah dan kurnianya kita bertemu pada petang ini tetapi menggunakan FB page Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan Negeri Sembilan Darul Khusus. Alhamdulillah. Kalau kita melihat kepada bilangan hari-hari berpuasa, maka hari ini telah masuk hari yang ke-9. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari yang ke-9 Allah Ta'ala beri kepada kita ni'mat untuk merasai ibadah puasa dalam Ramadan. Allah belum jemput kita ke barzakh lagi. Allah inginkan kita mencari lagi redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah buka peluang untuk kita bertaubat. Allah inginkan kita selalu menyebut namanya, memuji-memujinya. Maka jangan kita sia-siakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau kita ingat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda igtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 sebelum datang yang 5. Di antara 5 perkara yang disuruh untuk kita rebut sebelum datang yang 5 ialah faragaka qabla syughlik. Apanya? Waktu kita lapang sebelum sibuk. Ya, PKP ni banyak waktu yang lapang. Yang sebenarnya PKP ni banyak waktu yang lapang. Kalau ada sesiapa yang mengatakan waktu PKP ni dia istilahnya apa? Sibuk. Ya, dia sibuk. Dia ada banyak urusan kata dia. Maka sebenar-benar betulnya
dia tidak pandai menyusun masa. Nah, itu yang betul. Tak ada alasan kerja kat rumah ke, WFH ke, work from home dan sebagainya, tak kisahlah. Dan Nabi kata, wahayataka qabla mautik, dan hidup kamu sebelum kamu mati. Jadi syukurlah banyak-banyak. Syukur banyak-banyak. Maka tanda syukur itu terlalu banyak. Bukan hanya sekadar kita menyebut alhamdulillah, asyukrulillah. Bukan hanya sekadar kalbu kita ini hadir keinsafan. Ya Allah, beri kepada aku betapa banyak nikmat. Tetapi hendaklah dibuktikan bil jawarihi. Apa makna jawarihi? Jawarihi artinya seluruh anggota badan. Itulah clue ataupun mukaddimah kuliah asar kita pada hari ini. InsyaAllah, tabarakallah, kelebihannya ialah bersedekah dan beramal bakti di bulan Ramadan dengan ganjaran yang berlipat kali ganda disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi memberkati lagi majlis ilmu kita Taman Syurga Allah di muka bumi pada petang ini, sama-sama kita bacakan Ummul Kitab. Semua insya-Allah sama-sama kita baca dengan kuat, biar bergema rumah kita. Ya, biar bergema FB ini. Alhamdulillah, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur sangat-sangat ya. Baik. Terima kasih kepada Surau An-Nur Fasa 3E Bandar Seremban Selatan yang pada petang ini nak juga bersama-sama dengan Ramadan Al-Mubarak, Ramadan Al-Karim. Sebutlah apa pun tak ada masalah. Ya. Ramadan yang mulia, Ramadan yang diberkati. Jangan isu yang kecil-kecil tersebut hanya nak disebut nama untuk Ramadan itu. Ya. Riuh rendah, sedangkan isu-isu pokok yang lain terlalu banyak. Terlalu banyak. Ya. Jangan kita menjadi tulang-tulang kecil yang terlekat di kerongkong. Ya? Lalu kita buang tulang-tulang yang besar tu, kita tak ambil peduli. Kita sibuk dengan tulang kecil tu. Jadi tuan-puan nak sebut Ramadan Karim pun boleh. Ramadan Al-Mubarak pun boleh. Sebutlah. Saya juga menonton dan melihat pelbagai video klip yang tersebar di media sosial atau disebut medsos. Ya. Dan di situ ada macam-macam semenjak PKP, bahkan sebelumnya, ya, ramai di kalangan kita ni yang memang suka menonton FB, YouTube dan sebagainya, kuliah-kuliah di situ. Tak salah. Tapi kita selalu sebut agar datang bertalaqi musyafahah. Bila datang PKP ni, dalam norma yang baharu ni, tidak dapat, tidak dakwah kita mesti sesuai dengan keadaan semasa, maka kita gunakan media FB. Ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang setia menonton dari IG yang ada di sini. Dah sedia dah, alhamdulillah. Dari awal-awal tadi, ada Azfar Haidar, Rashid Ridha, Hawa Idris. Rashid Ridha kata dari Pucung, Jalan Pucung Lehat. Coach Diwan join. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi yang memberi salam, ya. Sekejap tuan-puan, saya nak tengok sekejap eh. Situn Zakwan. Saya baca nama yang naik kat sini ya. Dila dan semua.
Kemudian dari FB kita ada di sini, alhamdulillah, mula-mula menonton siapa lagi kalau bukan isteri tercinta. Terima kasih pihak Surau An-Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mat Salmi Sabki, Tuan Ahmad Safri Abdul Hamid dan semua yang menonton, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang memberi salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh kerana Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkatan, maka kita pilih satu tajuk petang ini, kelebihan bersedekah pada bulan Ramadan. Kelebihan bersedekah pada bulan Ramadan. Dan untuk menambah-nambah lagi keberkatan dan kebajikan, silakan untuk like, komen dan share. Live kita sekarang ni, FB page kita sekarang ni, di semua media. Semua media. Apa yang kita ada? Kita ada FB, kita share. Kita ada IG, kita share. Kita ada YouTube, kita share. Kita ada Telegram, kita share. Ya, share. Agar semua orang dapat manfaat dan semua orang faham kenapa bersedekah di dalam bulan Ramadan itu banyak kelebihan. Bagi menghormati mereka yang dapat ataupun beli kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, nasihat agama dan wasiat iman, saya yakin kitab tersebut ada bersama mereka. Saya nak manfaatkan kitab tersebut petang ini. Ya. Yang ada kitab tersebut, sila buka muka surat 180. Kalau dia versi kitab yang cetakan berwarna kulit yang berwarna biru. Ini kulit yang berwarna biru ni. Ya. Nasihat agama wasiat iman. Okay. Muka surat 180. Kalau versi sebelum tu, saya tak pasti. Yang ni yang terkini. Ataupun versi tulisan Jawi. Ada juga naskahnya tapi saya tak pakai petang ini. Dan versi kitab yang asal judul dalam bahasa Arab. Ya. Petang ni kita pakai yang tulisan Rumi ini. Muka-muka surat 180 bagi memahami kelebihan bersedekah pada bulan Ramadhan. Saya akan pandu tuan-tuan dan puan-puan semua menggunakan kitab ini. Boleh ya, Kak Ros dan juga Tuan Zakwan yang dah ada kitab. Dan sesiapa yang ada kitab, kalau tuan-puan tak ada kitab, boleh hubungi saudara Nabil Fatir di nombor telefon yang akan dimuat naik sebentar lagi oleh admin. InsyaAllah admin akan type kejap lagi nombor telefon di komen-komen tu. Ya, nanti tuan-puan boleh tengok Nabil Fatir Asy'ari, boleh hubungi dia untuk dapatkan kitab ini. Ya, Tuan Mat Salmi Sabki, Nasihat Agama Wasiat Iman, muka surat 180. Ya, muka surat 180. Naskah yang terkini, ya, yang kulit dia berwarna biru ni. Okey, baik tuan-tuan ya. Kita teruskan. Qala musannif, telah berkata pengarang. Apa kata pengarang? Pengarang kata perbanyakkan kebajikan di bulan Ramadan. Memperbanyak kebajikan di bulan Ramadan. Tengok musannif dia sebut dengan begitu detail. Saya ulang lagi apa yang musannif letakkan sub tajuk dia, memperbanyak kebajikan di bulan Ramadan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang memberi salam dan hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita bertambah-tambah barakah pada petang ini. Berkata musannif atau pengarang kitab ini, perbanyakkan amal ibadah dan perbuatan baik di bulan Ramadan sekadar kemampuanmu, kerana kelebihan bulan itu dan kerana semua ganjaran Tuhan pada bulan itu adalah digandakan di samping pahalanya yang banyak dan kemudahan terdorongnya seseorang untuk melakukan segala yang baik. Cantiklah perenggan pertama yang telah diterjemahkan oleh penyunting, ya, Sayyid Ahmad ini, dia terjemahkan kitab ini. Cuba tengok baik-baik ayat yang disusun. Nombor satu, dia kata perbanyakkan amal ibadah dan perbuatan baik di bulan Ramadan
sekadar kemampuanmu. Baik, saya cukup tertarik sebenarnya pada beberapa perkataan yang penting di dalam perenggan ini. Ya, nombor satu dia kata perbanyak amalan ibadat, perbuatan baik sekadar kemampuanmu dalam Ramadan. Kita ni kalau dilihat kepada kemampuan kita, saya yakin semua yang menonton termasuk yang sedang bercakap ni, ya, kita semua mampu sebenarnya untuk berikhtiar buat yang terbaik daripada segi amal ibadah khusus wa imma salatnya, puasanya, semestinya Ramadan kan, dan amal-amal ibadat umum yang lain termasuklah bersedekah, selainnya salat nawafil, salat-salat sunat dan sebagainya. Banyak yang tu semestinya kita pun dah tahu ya. Cumanya kita nak bagi faham bahawa dalam Ramadan ini kita kena perbanyak, melebihkan dari bulan-bulan yang lain. Ketepikan. Siapa yang nak kata, macamlah Allah ada dalam Ramadan aja, kau orang nak pulun buat ibadat dalam Ramadan ni. Ada tak bahasa itu dengan kita, ya? Ada kan? Ada. Ada setengah orang bercakap begitu. Sebenarnya tuan-puan, biarkanlah apa-apa dia orang nak cakap. Kita punyai yang kita sebut sebagai prinsip sendiri. Ramadan ini ialah bulan nak recharge semula. Bateri. Tuan-puan namakan apa jenis bateri? Ya? Bateri lithium ke, alkaline ke, carbon ke, apa saja. Ya? Tuan-puan ada capacitor bank atau sebagainya. Semua kena recharge. Betul? Semua kena recharge. Semua kena servis. Kita ada kereta kena servis, ada aircon kena servis. Ustaz, servis apa maksud servis? Servis itu kita bagi satu perkhidmatan yang terbaik dengan memastikan bahawa penyelenggaraannya dijaga. Kan kita ada dua penyelenggaraan. Masih ingat lagi. Ini cerita kerja yang saya menjadi tugas hakiki sejak saya tinggalkan tahun 2013 yang lalu, 2014 yang lalu, ya. Masya Allah, masih ingat. Apa dia? Kita ada schedule maintenance, kita ada disebut shutdown maintenance. Schedule maintenance ni, ya, yang ni yang kita nak, penyelenggaraan berjadual. Progressive maintenance, penyelenggaraan yang berstruktur, structured maintenance. Ini yang kita nak. Maka dalam penyelenggaraan berjadual tersebut, kita akan dapati apa? Setiap tibanya Ramadan, kita akan recharge, maintain, polish, bersih semula segala perkara yang kita perlu buat, termasuk menyingkirkan kotoran-kotoran di dalam kehidupan kita. Bukan hanya kotoran zahir, tapi kotoran yang batin. Jadi semampu kita buat. Saya terima kasih kepada yang selalu tegur. Ustaz, senyumlah waktu bagi ceramah. Bukan masam. Masam tu bukan. Masam tu bukannya kita sengaja purposely tujuan nak bagi masam. Bukan tak. Kita sekarang serius tengok sikit beberapa benda yang kita nak sebut kejap lagi, ya. Muraja'ah sikit, ya. Orang perasan seolah-olah kita tak berkenan nak memulakan kuliah. Yang ni yang kita ingat. Yang kita ingat, kan? Maka kita kena buang ingatan yang tak elok tu. Kita senyum. Kerana senyum itu sedekah. Tuan-puan nak buat sedekah awal tak? Sebelum kita bicara panjang. Nak, kan? Maka saya bagi clue ataupun bagi tips atau bagi panduan. Tuan-puan, selain daripada senyum sedekah sekarang ini, ya, tuan-puan tolong ambil handphone yang ada di tangan ni. Ambil handphone ni. Tuan-puan cari tempat yang ada share, yang ada komen, yang ada like. Ada kat bawah ni kan? Ada kan? Okay. Tuan-puan, mula-mula tuan-puan pergi dekat share dulu. Beri kat share. Saya nak ajar ni. Sebab saya lihat yang menonton sekarang ni puluhan-puluhan. Ya? Tak apalah FB page surau kita. Tak apalah. Kita popularkan FB page surau kita. Okay? Kemudian, dia ada dekat situ right post. Saya tak pasti kalau handphone yang lain. Kat handphone yang Allah Ta'ala bagi rezeki kat saya ni ada right post. Alhamdulillah, kita pun tekan kat right post. Tekan kat right post, dia kata write a message. Kita pun type. Jom mengaji. Type, bang.
Jom mengaji. Okey. Jom mengaji. Koma. Murah tajuk dia. Kelebihan bersedekah di bulan Ramadan. Okey, titik. Dah, siap. Jom mengaji kelebihan bersedekah di bulan Ramadan. Tekan post. Tuan-puan buat sekarang. Tuan-puan nak tak sedekah yang paling mudah? Sedekah apa? Sedekah data. Sedekah tenaga guna jari jemari. Ya. Sedekah ajak orang. Ni hati kita ni. Jom main mengaji. Kita nak mengaji bab sedekah di bulan Ramadan pada petang ini. Tuan-puan, saya tadi sebelum nak ceramah dekat FB ni, sebelum nak bagi kuliah, nak kongsi ilmu, nak mengajar ni dengan kitab ni, tuan-puan. Saya duduk takut lah. Saya kata, ya Allah, hari ni aku tak buat lagi. Wa imma sedekah online maupun sedekah fizikal. Alhamdulillah. Tapi sekejap tadi Allah Ta'ala bagi peluang. Allah Ta'ala bagi peluang. Saya dapat kita sedekah tadi. Dapat kita sampaikan kebajikan. Saya cerita ni kerana berdasarkan ayat. Sirran wa alaniyah. Kita bagi sedekah tu terang-terangan. Sembunyi-sembunyi atau alaniyah. Terang-terangkan. Oh, bersuluh orang tahu. Tapi kita tak aibkan sesiapa. Ya. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, kata Allah. Jangan kamu batalkan sedekah kamu itu. Ya. Dengan keadaan yang menyebabkan orang lain rasa tak selesa, tak suka, menyakitkan orang lain. Ya, jangan kita batalkan. Kadang kita bagi sedekah kan, kita tunjuk orang terima sedekah tu. Orang tu tengok rasa, ya Allah, aku memang memerlukan. Tapi aku rasa malu bila gambar aku disiarkan. Jangan, tuan-tuan. Kecuali dia bagi izin. Dia kata, inilah, tak apalah, tunjuklah. Memang saya perlu gambar. Itu tak apa, tuan-tuan. Bila dia tengok tu, dia rasa, ya Allah, aib. Itu jangan. Jangan batalkan sedekah kita. Yang ni tak apa. Yang ni memang orang nak tengok. Maka tekan sekarang ni. Yeah. Lepas tekan tu, share tak share? Tekan like. Tekan love like tu, bagi banyak kali sikit. Buah banyak kali tak apa. Bagi dia berseri-seri kat dalam tu. Sambil tengok tu, tangan duk tekan. Write lah a comment. Comment apa? Jom bersedekah. Tu dia. Bersedekah. Nak sedekah tu dekat mana? Bersedekah tu dekat tempat-tempat yang kita boleh sampaikan. Untuk hari ini, kita nak berjariah berinfak di surau An-Nur fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Sebenarnya perkataan sedekah tu dia terlalu khusus. Bagi kita umum sikit, kerana ada orang tak boleh terima sedekah. Ada orang tak boleh terima sedekah, tapi kita nak buat kebajikan dalam Ramadan. Ya. Tuan-puan sanggupkah sedekah kat mak ayah? Saya nak tanyalah soalan ni. Kita sanggupkah sedekah dekat mak ayah? Allahu Akbar. Saya nak sebut sedekah kat mak ayah tu, saya rasa malu, tuan-puan. Nak sebut tu malu. Kerana apa? Mak ayah kita miskin kah? Okey. Kalau mak ayah kita miskin, kita anak orang miskin. Ustaz, sekarang pun bukanlah kaya-kaya Maulana bertrilion harta. Betul. Tapi guru kami mengajar soal adab yang begitu halus. Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pokok Senang, saya masih ingat. Cukup halus adab dia. Ya. Dia kata dengan mak bapak kamu, kamu kata sedekah kat mak. Sedekah Fatihah lah, mak dah tak ada, ayah dah tak ada. Masih ada pun boleh. Boleh nak baca, tapi jangan duk sebut sedekah. Hadiah. Masya Allah. Ya. Jadi infak itu banyak bahagian. Oleh kerana surah bagi tajuk bersedekah, kelebihan bersedekah, tak apa, kita baca lah tajuk tu. Tapi kita yang kreatif kena elaborate bagi panjang. Kena brief bagi orang faham luas. Dia bukan faham sempit. Kita nak faham agama ni luas, luas, luas yang kita boleh. Ya. Termasuk dalam jariah itu. Ya. Itu sebab disebut sadaqatin jariah idha matabnu Adam. Kan hadis tu kejap ni kita baca. Nak ambil dulu key point dia tu. Jariah tu macam-macam kita boleh bagi. Kita boleh bagi hibah. Lepas hadiah ada hibah. Ya. Hibah ni apa? Pindah milik harta waktu kita ada hayat di dunia. Kita boleh bagi wakaf. Kita boleh bagi apa lagi ya? Sumbangan. Sumbangan tu ustaz sedekah lah juga. Tak apalah nak guna perkataan apa pun. Sumbangan. Infak. Semua benda yang sama, artinya daripada apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita, yang tu kita sampaikan kepada
orang lain atas satu niat. Satu niat. Ini jadi dua. Satu niat. Cari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jalla Wa Ala. Ya, ingat eh, niat itu. Kita tak ada niat lain. Kita tak ada niat lain. Okey. Kadang kita bagi, kita kata ni sedekah orang tak mau terima. Kita nak bagi juga. Okey, saya tukar. Hadiah. Sebab Nabi tak pernah tolak hadiah. Hadiah kena terima. Jadi orang pun terima. Alhamdulillah. Okey. Dah buat belum? Dah like, dah komen, dan share. Petang ni kita panjang sikit hari Sabtu. Ya. Paling-paling kurang 6.30 kita mesti berhenti sebelumnya. Karena nak tengok, tanyalah Ustaz. Bukan, tanyalah Ustaz. 6.30 pagi. 6.30 petang. Hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Rancangannya nama apa? Jejak Rasul Ulul Azmi. Yang dibawa khas oleh Olive House. Ya, Olive House. We begin with nature. Sesudu ni'mat, sebesar manfaat. Itu dia punya tagline dia. Jangan lupa 6.30 kita pergi. Sekarang baru pukul, kalau jam di hadapan saya ni, baru pukul 5.40. Eh? Panjang lagi masa kita insyaAllah. Tabarakallah. Okey. Jadi dah type semua, dah share semua, dah buat belum ni? Buat lah. Buat. Saya nak bagi penghormatan. Tadi saya dah baca di IG. Sekarang saya nak bagi penghormatan dekat mana? Sahabat-sahabat yang ada di FB pula. Ya. Terima kasih yang dah share. Tuan Muhammad Anwar Bani, Ustazah Cik Ros, macam mana? Ustazah Cik Ros ni bagus komen dia. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Kalimatan khafifatan ala lisan, taqilatan fil mizan. Dua perkataan yang ringan dekat lidah kita. Ringan, ringan. Hadis tersebut dengan detailnya ada dalam ni ya. Benda yang ringan atas lidah kita. Ringan aja pun atas lidah kita ni. Nak sebut apa? Subhanallahil azim, ya. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Ringan saja atas lidah ni. Tapi di pada timbangan mizan besok dia sangat berat. Sangat-sangat berat dia. Ini yang kita nak, ini yang kita cari. Maka sedekah jariah kita, hibah, infak, hadiah, kadang-kadang mudah-mudah, ringan-ringan je pun. Ustaz, saya tak boleh bagi banyak Ustaz. Tak apa, bagi sekadar yang mampu. Yang mampu. Ustaz, saya mampu Ustaz RM10 je. Bagi RM10. Ustaz, saya mampu RM20 je. Bagi RM20. Ustaz, saya mampu bagi 50, bagi 100. Bagilah, hadirin rahimakumullah. Yang ini yang kita nak sebenarnya. Kita tak mau kita jadi orang yang sangat kikir, ya, sengket pahala. Tak mau. Kita tak apalah miskin di dunia, tapi kaya di akhirat. Itu yang kita nak. Kita nak lagi lebih baik. Kaya di dunia, kaya di akhirat. Tengok Nabi kata, kalimatan khafifatan ala lisan, taqilatan fil mizan. Nah, sebut tadi tu kan. Habibatan ila rahman, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi al-azim. Nabi kata kalimatan, dua kalimat. Khafifatan, ringan. Alal lisan, atas lidah. Taqilatan, tapi berat. Fil mizan, pada timbangan. Ya. Habibatan ila rahman. Dua kalimat ini sangat dicintai oleh Tuhan yang maha pemurah. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi al-azim. Jadi duduk saya saja ni sebutlah. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi al-azim. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi al-azim. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Ah, tak apa. Okey. Ya, terima kasih Cikgu Soekarno Paksi Barakah ni, guru saya. Jazakumullah khairan. Terima kasih Ustazah Asmin Kasim, Mak Salmi Baki. Surah An-Nur tengok tu, dia dah iklan dah, dia punya nombor akaun. Hanif Rayyan, Muhammad Nasir Rahman, terima kasih tuan-tuan Haji Nasir, Tuan Hafiz Ramli, Raya Husin, Lela Ella, Syarizawati Ismail, Maria Saidun, Aisma Hafiz, Anissa Zahra, adindaku yang dirindui. Kak Hana, Allahu Akbar. Suara gangguan dah jadi 2-3 suara pula. Kenapa jadi macam tu? Perbetulkan balik insyaAllah. Tuan Ahmad Safri, terima kasih. Panjangkan. Ya Allah, jasa banyak sungguh ni. Ya? Terima kasih saudara Nabil Fatir yang saya yakin sedang sibuk share dan juga sedang sibuk ajak orang lain tonton. Adindaku, Adrenalin, apa khabar? Bonda Aminah Anis, Abu Ghazwan Kutah. Buntak Halim, Abang Buntak Halim, apa khabar dari Johor? Subhanallah. Jom kita teruskan. Penonton tu masih sikit. Up, kita tak boost hari ni. Kita tak pasang booster, kita tak bayar duit untuk orang menonton.
Kita hanya nak buat secara organik. Ajak, kerana saya sengaja nak orang buat kebajikan. Share lagi, share dalam FB kita, share. Tag orang, jom tuntun, jom tuntun. Kita nak belajar lagi. Hadirin rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah yang dikasihi. Bila dia kata sekadar kemampuanmu. Sekadar kemampuan. Kan? Boleh banyak mana mampu. Jalan. Kerana kelebihan bulan itu. Allahu Akbar. Kerana kelebihan bulan itu. Ya Allah. Fadail Ramadan ini sangat besar. Dan kita khusus hari ini memperbanyak kebajikan di bulan Ramadan. Sedekah, infak, jariah dan sebagainya. Baik. Hadirin rahimakumullah. Dia kata lagi. Dia kata. Dan kerana semua ganjaran Tuhan pada bulan itu adalah digandakan. Rupanya bulan ini yudha'if. Man yudha'if? Siapa yang menggandakan? Who multiply? Ya, siapa yang gandakan our endowment? Apa yang kita bagi fi sabilillah? Allah Jalla wa Ala yang gandakan. Yudha'ifu liman yasha. Allah Taala gandakan sesiapa yang dia nak bi ghairi hisabin, tanpa berkira-kira. Tak ada kita ambil kalkulator nak kira. Tengok duit langkang, ya aku boleh bagi banyak mana ni. Allah khazanahnya. Masya-Allah, Allah Taala Maha Kaya, Ghani. Allah Taala Maha Mengkayakan, Mughni. Allahu Akbar. Allah Taala Al-Mutakabbir, yang angkuh, sombong, belagak. Memang itu satu-satunya yang hanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan, yang tu jangan. Jangan, astagfirullah rabbi wa atubu ilaih. Dia kata lagi, di samping pahalanya yang banyak dan kemudahan terdorongnya seseorang itu melakukan segala yang baik. Okey. Tentang ganjaran yang berganda-ganda, terdapat satu riwayat yang mengatakan bahawa satu sembahyang sunat pada bulan Ramadan dikira pahalanya seperti pahala sembahyang fardu. Siapa yang lihat semalam, saya telah pun sampaikan cerita tentang fadail Ramadan. Nabi kata apa? Man adda, barang siapa yang telah tunaikan ya satu solat yang fardu, Allah bagi kepadanya 70 kali ganda fardu solat. Pahalanya di bulan yang lain, dia dapat bila dia buat sekali fardu dalam bulan Ramadan. Siapa buat subuh tadi, 70 kali subuh macam dia buat di bulan yang lain. Siapa solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isya, sama seperti dapat 70 kali solat-solat tersebut. Cuma jangan ikut ajaran yang sesat, songsang dan salah. Apa ajaran tersebut? Ustaz, lepas Ramadan kami tak semayang lah Ustaz. Pasal apa? Kami semayang siap lah. Kami semayang siap-siap dalam Ramadan. Ya apa pula semayang siap? Yalah Ustaz, sekali je subuh. 70 kali subuh tak payah Ustaz. Jenuh. Tapi 70 kali subuh lah. Tapi Ustaz, kami buat 30 kali subuh. 30 kali subuh Ustaz, ya, jarak dengan 70 Ustaz, tu dia macam kami buat 2,100 kali subuh. Hitam tu. Oh, bahagi dengan 365 hari setahun. Jenuh tu. Ini ajaran yang sesat barat. Balu wa abal. Sesat lagi. Menyesatkan. Jangan. Jangan ikut ajaran ini. Ya. Baik. Balik kita. Kepada bicara di dalam kitab ini. Dia kata, sedangkan pahala semayang. Maaf. Okey. Alangkah bodohnya orang yang mensia-siakan peluang memperoleh keuntungan ini. Serta bermalas untuk memburu penegaan yang tidak akan merugikan itu. Ya Allah, ya Allah. Siapa buat salat sunat dapat pahala fardu. Siapa buat semayang fardu digandakan 70 kali ganda semayang di bulan selain daripada bulan Ramadan. Dia tak buat. Begitu juga dengan sedekah. Dia buat satu sedekah digandakan hingga 700 kali ganda. Bodoh, kata pengarang. Minta maaf ya tuan-tuan. Ini perkataan yang saya kutip ambil yang terbaik dan juga berhikmah. Alangkah bodohnya orang yang mensia-siakan peluang memperoleh keuntungan ini serta bermalas-malas untuk memburu perniagaan yang tidak akan merugikan itu. Tijaratul lan tabur, perniagaan yang tidak akan rugi. Bila dalam Ramadan perbanyakkan kebajikan, tiba-tiba kita tak mau buat. Kita tak mau buat. Bahasa yang paling mudah ialah bodoh sungguh orang ini. Siapa yang kata ini? Ya, pengarang yang menyebut dengan mengambil daripada segala intipati. Allahu Akbar. Tuan-puan, Ramadan ini, ya, Jibril pernah berdoa hingga Nabi aminkan doa itu. Apa dia? Jibril kata, man adraka, barang siapa yang tahu ni dah ada Ramadan ini, tapi dia tak buat satu amalan yang menyebabkan Allah ampunkan dia, maka dia diharamkan pengampunan oleh Allah. Hurima ghufran, diharamkan pengampunan Allah fi hadha syahril azim, pada bulan yang besar ini. Faqad syaqi, inna syaqiyya, sungguh-sungguh dia telah celaka. Sungguh dia telah celaka. Nabi kata apa? Amin.
Jibril kata, "Qul amin ya Rasulullah." Kamu kata amin ya Rasulullah. Nabi kata amin. Astagfirullah. Hadirin rahimakumullah. Adapun tentang kemudahan terdorongnya seseorang itu untuk mengerjakan kebajikan pada bulan Ramadan kerana nafsu yang ammaratun bisu yang sering menyeret kepada kejahatan, maka ketika itu sedang terpenjara disebabkan lapar dan dahaga. Kita ada satu kemudahan nak buat baik dalam Ramadan. Apa kemudahan dia, tuan-puan? Sama ada di FB Live atau di IG Live. Tolong share. Apa yang ada? Nafsu ammarah yang duduk ajak kita buat jahat, seret kepada benda maksiat. Nafsu itu terpenjara. Nafsu itu jadi lemah. Nafsu itu jadi tak kuat lagi. Kerana lapar dan dahaga. Itu kemudahan yang pertama. Kalau Ramadan ini duduk nak buat maksiat lagi, Ramadan ini nak mencaci maki orang lagi, Ramadan nak mencuri, Ramadan nak berzina, Ramadan nak buat maksiat, nak apa saja nama benda yang Allah Ta'ala tak benarkan buat, Ramadan ni nak buat. Sebenarnya dia yang punya kejahatan sendiri. Kerana apa? Kerana pada ketika ini sedang terpenjara iblis syaitan. Ya? Pengarang kata manakala syaitan-syaitan yang menggoda dan menghalang dari perbuatan baik sedang terbelenggu. Itu dia. Syaitan ada duduk buat jahat, duduk buat baik tu. Ada duduk buat jahat, tegah buat baik. Ada syaitan ada buat ya. Kalau ada beritahu, ada beritahu. Dan Allah Ta'ala kata, innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya, syaitan itu bagi kamu musuh yang terang benderang. Kalau dia ajak buat baik pun, ada udang di sebalik ni. Ada perancangan dia tu. Ya. Hanya fatamorgana saja. Jadi syaitan iblis yang duduk kacau orang ni sedang terbelenggu. Dia tak dapat mengacau dan mengajak manusia untuk buat jahat. Tak boleh lagi dah. Ya? Lantaran itu tidak ada halangan bagi seseorang untuk berbuat baik. Tak ada halangan untuk orang buat baik. Allahu Akbar. Tak ada halangan. Tiada alasan untuk tidak beramal. Ya? Kecuali jika diri seorang itu telah dibelit oleh kelakuan yang jahat serta dikuasai oleh sikap yang mengecewakan. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sifat-sifat ini. Maka orang yang seumpama itu, padanya bulan Ramadan atau bulan lainnya sama belaka. Itu yang kita kata tadi. Alah, dia kata bukan Tuhan tu ada hanya dalam Ramadan. Okeylah, kalau dia kata bukan Tuhan tu hanya ada dalam Ramadan saja, kenapa dia tak belum buat baik juga? Ramadan pun tak terdidik, bulan lain telah-telah lagi lah. Ya? Tuan-puan, cuba tuan-puan invite kawan-kawan sekarang ni. Invite sebanyak-banyaknya untuk tengok benda ni. Klik invite, ajak. Ajak mereka tengok. Jom kita tonton ni. Ni cerita yang baik. Ya. Cerita yang bawa kita kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah. Kita sambung lagi. Kata pengarang ya. Sebab dia sedang lena dan lupa kepada Allah Ta'ala. Malah ada kalanya dia lebih lalai dan lupa akan Tuhannya pada bulan Ramadan. Khususnya dari bulan-bulan yang lain. Yang ni yang kita Allahu Akbar. Bulan Ramadan, bulan lain lalai. Bulan Ramadan, takkan nak lalai juga. Tapi bulan Ramadan bagi dia, lagi tak ada apa. Dia lebih lalai dalam Ramadan. Solatnya ditinggalkan dalam Ramadan. Tadarusnya langsung tak ada dalam Ramadan. Ya, qiyamul lailnya sebab mengantuk, tak ada dalam Ramadan. Bangun sahur pun tak nak. Makan-makan pukul 12 terus tidur. Tak mahu bangun. Ya. Solat. Biarlah. Takat solat fardu pun tak buat ni. Nak pulun solat-solat sunat. Ya. Apatah lagi sedekah. Aku nak makan apa kalau bagi pada orang. Jika jadi sebegini. Astagfirullahaladzim. Ya. Jika jadi begini. Bertambah-tambah rugi. Ya. Bertambah-tambah bodoh. Bertambah-tambah jahil. Bertambah-tambah dungu. Kalau fikirannya ke arah itu. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Sebagaimana seorang mukmin itu harus memperbanyak amal ibadah pada bulan Ramadan dan berlumba-lumba untuk mengerjakannya, demikian pula hendaknya ia mengamati diri dari melakukan dosa dan maksiat. Seharusnya dia meletakkan dirinya sejauh yang boleh dari perkara-perkara yang dilarang oleh agama, sebab maksiat dalam masa-masa yang dimuliakan Allah itu adalah dosanya amat besar dan berganda. Samalah seperti bergandanya pahala terhadap amal ibadah dan kewajikan pada masa-masa yang mulia itu. Ini sebenarnya sifir dalam agama kita. Nah, ini sebenarnya sifir yang kita lupa. Sifir yang kita abaikan. Karena itu, hadirin rahimakumullah,
Guru kami awal-awal lagi pesan waktu kita tuntut ilmu. Dia kata dalam majlis ni, dalam kuliah ini, siapa yang ada silsilah yang darahnya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jika kalian buat baik, gandaan pahala kepada kalian berganda-ganda. Dua kali ganda dan lebih. Tapi ingat, kenapa? Karena kelebihan kalian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala membawa nilai murni darah Nabi dalam tubuh kalian. Allah titisan darah ya. Masya-Allah. Tetapi jika kalian buat dosa, kalian mengaibkan nenda kalian, maka ganjarannya pula, balasannya pula, dendanya pula, penaltinya juga dua kali ganda dan lebih. Kita boleh mula nak faham lah. Tuan Guru nak kata apa pula lepas ni. Maka Tuan Guru pun kata lagi. Apa katanya? Barang siapa yang buat kebajikan di Masjidil Haram, dalamnya, ya, dalam kota Makkahnya, digandakan hingga 100,000 kali darab, kali ganda. Ganda, multiply sampai 100,000. Ibarat bagi satu rian atau menginfakkan sebiji tamar. Ibarat menginfakkan 100 biji tamar. Itu dia pahalanya. Tapi jangan kamu lupa. Jika kamu buat benda-benda yang jahat, benda maksiat, maka dosa yang kamu akan terima juga akan digandakan sebanyak itu. Tetapi Allah Ta'ala lah yang maha tahu. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Allahu Akbar. Ya. Tu. Faham kan? Masjidin Nabawi, 100,000 Masjidil Haram, Masjidin Nabawi, 1,000 kali. 1,000 kebajikan. Buat satu, ganda 1,000. Buat jahat satu, ganda juga 1,000. Bila curi barang-barang dalam Masjidin Nabawi, ha, ambil. Masjidil Aqsa, 500 kali ganda. 500 ya. Buat baik dapat 500. Buat jahat dapat juga. Habis tu ustaz dalam Ramadan ni kalau buat baik ganjaran banyak, kalau buat maksiat, ha, sama tu jugalah dosa yang amat besar yang akan dia terima. Dosa tu jadi mula-mula kecil kan. Tapi kalau dia buat dalam Ramadan, gandaannya jadi banyak, automatik jadi besar. Dengan Ramadan ni tangan kena puasa. Tangan kena puasa. Ustaz tangan puasa. Ya, antara dosa kecil yang kita buat ni. Dosa kecil yang kita buat. Dosa ustaz, dosa. Duduk dalam rumah tu, ya. Tengok ada kucing kita duduk tidur. Kucing duduk tidur. Jentik telinga dia. Bukan kita gurau dengan dia. Tangan gurau tu cerita lain. Jentik telinga dia. Kita pergi pijak kaki dia. Jentik telinga dia. Keluar kat rumah tengok ada. Tak boleh pergi mana PKP. Ya? Nak tunggu 4 hari bulan. Confirm bukan 4 hari bulan boleh keluar semua. Ya. Tuan-puan, jangan 4 hari bulan boleh keluar semua. Kes pun meningkat. 5 hari bulan. PKPB. Itu dia. Ya. Benda tu peraturan kawalan pergerakan berganda. Ha, berganda nanti sekarang dapat. Jangan. Abdul Rahimahumullah. Dia keluar rumah tengok pokok kan. Kepoknya pokok. Astagfirullahaladzim. Waktubillah. Tak mau yang tu. Ya tuan-puan. Eh? Baik. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah. Jadi kalau tuan-puan tengok dekat situ. Dah pun apa? Dinaikkan iklan di situ. Surah An-Nur. Fasa 3 Bandar Seremban Selatan. Ya. Sebarang sumbangan boleh disalurkan terus kepada nama dan nombor akaun di bawah. Surah An-Nur. Fasa 3 Bandar Seremban Selatan. Dengan nombor akaun 0501-2010-05303838 Bank Islam. Jazakumullah khairan atas sumbangan yang diberikan. Ini dia nak. Tuan-puan eh, kalau nak tengok iklan dia ni. Iklan dia. Ada dekat FB Live tu dan ada juga dekat IG Live tu pun ada. Tapi IG Live saya lah. Yang tonton IG Live saya. Personal kan? Alhamdulillah. Terima kasih yang menonton. Kita sebut sekejap namanya. Oh ada soalan, saya jawab sekejap lagi soalannya. Saya jawab soalannya, saya wave dulu. Syakira Hazam.
Hamidian. Okey. Puan Hawa Idris, ada soalan? Okey, tidak, saya jawab soalan. Puan Hawa Idris bertanya, Assalamualaikum Ustaz, jika isteri bersedekah tanpa pengetahuan suami, apa hukumnya Ustaz? Ulama dalam hal ini berkhilaf. Khilaf itu ada pandangan-pandangan. Nombor satu, jika isteri beri itu ialah hak isteri. Hak isteri sendiri. Hak isteri sendiri. Harta dia. Harta dia bukan sepencarian, bukan sependapatan, bukan sama-sama dapat usaha tak. Dia dapat gaji dia. Dia dapat gaji dia. Okay. Sebelum dia kahwin, dia memang dah banyak harta lah. Okay. Pendapatan khusus dia punya. Kan? Maka yang itu dia boleh bagi. Tak ada hal. Puan Hawa Idris tu tak ada masalah. Bagi. Suami dia nak tiket. Kenapa you bagi? Terus lawan lah suami. Senyap, sudah lah. Senyap, sudah lah. Yeah. Okay dia. Dah settle. Jangan jawab. Jangan jawab. Dia lelaki bini ni. Kalau bini tengah duduk. Cepat. Suami duduk diam. Sudah. Yes, dia. Ya. Begitu juga kalau suami. Perang. Isteri diam sudah. Diam dah. Buat dah tahu dah cukup. Lagi settle. Lagi masalah tu selesai. Kalau jawab sama-sama naik. Siap sekejap lagi. Siap. Bila salah seorang diam. Kutu mati. Itu yang panggil mati kutu. Kutu tak tahu nak buat apa dah. Tengah. Pelentang dia. Iblis dah tak ada arah nak perangat kita. Iblis dah kena penjara. Syaitan kena penjara. Ya. Satu lagi kadang-kadang untuk kacau kita. Nafsu kita. Yang tu ya. Yang kedua. Yang kedua ni kalau ambil duit suami. Itu tak boleh. Itu tak boleh lah. Isteri nak sedekah tapi pergi ambil duit suami. Lagi sedekah. Tak boleh. Yang tu kena minta izin dia. Sebab apa? Yang tu hak dia. Yang tu hak dia. Bak harta sepencarian. Tapi bahagian kita. Kita nak bagi. Itu tak buah pula. Yang ketiga. Cuma besok bila nak bahagi kata share ke apa ke ya. Kena umum lah. Yang ni saya dah sedekah lah. Saya dah bagi lah. Maka bahagian saya dah jadi sikit. Abang. Ini baru bahagian abang jadi banyak. Tak apa lah. No problem. Okay. Dia gini. Konsep Robin Hood tak ada lah. Dalam Islam jangan salah silap. Jangan. Dia matlamat tidak halalkan cara. Matlamat dia nak bagi orang senang. Nak bagi bagus untuk orang dapat kebajikan. Cara dia macam mana? Dirompak rumah orang. Bagi kat orang yang perlu. Dicuri duit orang kaya. Bagi kat orang miskin. Tak boleh. Sebab tu ada zakat. Ada zakat. Orang kaya cukup haul nisab apa segala pendapatan yang Allah Ta'ala bagi. Daripada gajinya, simpanan, emas peraknya, tanamannya, galian yang dia dapat. Segala macam ya. Okey. Dia kena keluarkan zakat. Zakat fitrah. Zakat badan kena keluarkan. Kena keluarkan suci kan. Tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Harta kita, badan semua bersih kan. Daripada sebarang kotoran. Dia kotoran tu apa? Bila duduk dengan kita. Tapi bila pergi ke orang ni tak jadi kotoran. Kena faham tu. Kena faham macam tu. Ya. Tak faham lagi. Darah. Darah ni kalau keluar daripada kita jadi kotor, jadi najis. Tapi keluar, masuk ke orang. Pindah kepada orang. Memanjangkan nyawa dia pula. Bagi dia sihat afiat. Ya. Sekarang tabung darah sedang gawat sekarang ni. Ya. Darah diperlukan untuk macam-macam tuan-tuan. Tambah sekarang sedang merawat. Pesakit-pesakit COVID-19. Na'udzubillah min zalik. La samahallah. Yang sedang menerima rawatan. Ada di kalangan mereka yang perlukan darah tambahan. Derma lah darah. Ustaz suruh orang derma. Ustaz derma tak lagi. Cakap ni pasal buat dah lah ni. Tuan-tuan, parut duduk ada lagi ni. Tak hilang habis lagi. Tu. Jarum hak cucuk tu duduk ada lagi tu. Tu. Allahuakbar lah. Jadi tuan-tuan lah. Ni. Tangan esok dia bercakap ni. Tangan kita ni dia bercakap ni. Ya. Dia akan bercakap. Ya Allah. Dulu aku. Ya. Tubuh ni. Orang yang tiupkan roh dalam jasad dia ni. Dia letak ni tangan belah kiri ni. Saya derma sebelah kiri sebab apa? Nak drive lepas derma. Tak mau duduk lenguh-lenguh bagi alasan tak boleh balik lah apa semua. Kan? Jadi, tangan ni cakap esok. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Wa tukallimuna aydihim. Kaki. Atashhadu arjuluhum. Kaki kata, aku jadi saksi ya Allah. Akulah yang duduk terlentang tidur atas kaki tu. Sebab apa? Tubuh tu sedang derma darahnya. Hadirin rahimakumullah. Kita boleh buat apa dalam Ramadan? Buat semampunya. Jangan tunggu-tunggu lagi.
Jangan kita jangan. Hadirin rahimakumullah. Baik, masa menunjukkan jam 6.5 minit. Ya. Nabi, kenapa Abah, kita maaf tuan-puan eh, saya nak panggil anak-anak Nabi. Kenapa Abah tak boleh baca komen-komen yang lain? Dia jadi stuck kat situ ya. Ataupun Abah kena ubah di dekat yang eh. Ya, tuan-puan, sambil-sambil tuan-puan lah, sambil-sambil. Inilah tugas anak isteri dalam rumah. Ya. Mereka juga buat kerja dakwah untuk tuan-puan. Di samping tugas kaki tangan dan staff saya. Ya, di pejabat sana yang jadi ejen-ejen dakwah. Di samping tugas PA yang tak berhenti, saya akan suruh dia. Bagi tahu orang tu, bagi tahu orang ni. Blast iklan semua. Di samping tugas ejen-ejen muamalah kita. Ejen-ejen afiat, konsultan afiat kita. Yang tak pernah berhenti nak bagi ilmu pemakanan Qur'ani yang sepatutnya untuk diamalkan. Hadirin rahimakumullah. Kita lihat lagi. Ada saki-baki masa yang ada. Ya. Hadirin rahimakumullah. Saya nak menceritakan secara, nak berkongsi secara khusus. Ya, apa yang dibicarakan oleh Nabi SAW daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Dan juga kelebihan-kelebihan bersedekah dan gandaan-gandaan khususnya pada bulan Ramadhan. Hadirin rahimakumullah. Kita dalam hujung-hujung ceramah ni, masa dalam masa yang ada ni, saya mungkin takkan panjangkan, saya akan baca beberapa dalil dan huraian. Bagi kita, bagi kita boleh faham kita nak buat tu ada ada ganjarannya. Kenapa saya tak boleh tengok komen-komen yang lain daripada surau An-Nur fasa 3 ke admin log untuk nak tengok yang ni sahaja. Dia tak bagi tengok yang lain. Jadi saya tak boleh tengok komen orang lain, jadi rugi juga di situ tuan-tuan eh. Siapa yang jadi admin ni tolong unlock balik supaya saya boleh tengok siapa-siapa lagi yang komen di situ. Ya, silakan tuan-tuan. Dia lock tak bagi orang lain komen. Dia lock kat situ je. Tolong buka lock tersebut insya-Allah ya. Baik. Saya tengok IG siapa lagi yang sebenarnya, Amin Idrus, Muhammad Naim, Tuan Zakwan, apa khabar Tuan Zakwan, Munawir, Dan Syed, terima kasih. Azin Tasha, Aizal Harun, Ustaz Syarizan. Terima kasih Ustaz Syarizan. Tunggu kita pun tengok. Amirul Aiman, Awas 10 dan semua. Ya. Hadirin rahimakumullah yang dikasihi Allah SWT sekalian. Allah Taala sebut dalam surah, dalam suratul Baqarah, dalam suratul Baqarah, ya. Dalam suratul Baqarah ayat 272. Ayat 272. Ayat 272. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Hadirin rahimakumullah. Apa Allah Ta'ala kata di sini? Allah Ta'ala kata, dan segala barang baik yang kamu belanjakan itu, ya, adalah untuk diri kamu sendiri. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusiku. Benda baik yang kamu belanjakan itu untuk diri kamu sendiri. Tuan-puan bagi sedekah, tuan-puan bagi jariah, tuan-puan infak kepada masjid surau, khususnya sekarang ni surau An-Nur, ya. Itu untuk fali anfusikum, untuk diri kamu sendiri sebenarnya. Aku tak rugi apa-apa kata Allah, dan aku tak perlukan pun untuk Allah, tak perlu untuk kita nak apa, nak tambah up gandaan pahala kita. Untuk Allah ghaniyun, dia maha kaya. Kitalah yang mohon agar dikayakan kerana dia huwal mughni, dia maha kaya. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan kamu belanjakan itu hanya untuk menempa keredaan Allah. Mengharapkan reda Allah.
Kalimah wajhillah di sini artinya ialah keredaan Allah. Keredaan Allah. Allah redha dengan kita. Wama tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Dan apa yang segala barang-barang baik yang kamu belanjakan itu yuwaffa ilaikum, akan dibalas ke atas kamu. Tak rugi tuan-puan. Tuan-puan, siapa nak kaya? Wallahi saya bagi satu petua. Siapa tak nak fakir? Siapa tak nak miskin? Anak dirinya, mak ayahnya, anak pinaknya, pasangannya, cucu cicitnya, seluruh kerabat keluarganya. Dia tak mau. Dia miskin, fakir, papa kedana. Banyakkan berinfak. Nah, ini satu petua. Satu petua. Tuan-puan buatlah. Tuan-puan buat. Tuan-puan buat, ya. Tuan-puan buat baru tuan-puan tahu. Buatlah baru tahu. Baru, ya kau ustaz. Ustaz dah buat? Dah. Saya dah buat. Seorang sahabat saya kalau dia menuntut, ya, kalau dia menuntut, saya nak sebutlah nama dia, Syahrul Zamani nama dia, tu saudara dan sahabat saya. Dia kata, aku tengok hang macam dengan, tak pernah hang, susah pun. Dia kata, aku pun susah. Aku nampak hang senang, ya. Takkan kau nak tunjuk hang, saya kata dia. Dan aku nampak rezeki hang tak pernah putih pun. Alhamdulillah, saya kata, hang buat macam mana? Saya kata kat dia, mudah je. Hang nak tak? Nak buat tak? Nak? Hang ada 10, hang bagi 20 boleh? Dia kata, ada pun 10, hang nak suruh aku bagi 20. Mana nak boleh? Ada 10, hang nak suruh aku bagi 20. Kalau hang faham yang tu, alhamdulillah. Selagi hang tak boleh faham yang tu, rezeki hang akan ada yang tersekat. Ada 10, bagi 20. Ustaz nak ada, mana ada mana lagi 10, ada pun 10 je. Usaha bagi dapat, tapi bagi ke orang. Tuan-puan. Yang ni boleh bergaduh suami isteri. Boleh bergaduh suami isteri. Tapi jika si isteri tu faham. Bila si isteri tu faham, senang kerja kita. Isteri tu faham, tuan-puan, mudah kerja kita, maju hidup kita. Suami faham, maju hidup keluarga tu. Kita ikhtiar bagi dapat. Bagi ke orang. Ada seorang sahabat saya, saudara saya. Dia tolong ambil umpah, potong rumput dan sebagainya. Allahu Akbar. Buat apa? Dapat gaji. Dibagi ke orang. Ya. Dia lebih memerlukan. Dia ada kerja siapa pun orang tak orang bagi. Aku orang bagi juga. Kerja kerak rumput. Dapat baik-baik. Untuk dia. Jadi saya kata, ni gerik wali dah ni. Tuan-puan, Wallahu ta'ala. Terima kasih yang sedang menonton. Tuan Wan Hisham Wan Abdullah, Allahu Akbar. Rindu suara Imam Ustaz. Sallallahu Rabbi wa tu ilaihi. Terima kasih Tuan. Hadza min fadl Rabbina. Alhamdulillah. Allah bagi kita guna untuk jalan dia. Nora Sidah Ahmad Bashar, alhamdulillah. Kak Rohaya Tamziz, ya. Terima kasih Kak Alimah Ima, Nick Farid Faizuddin, Tuan Zulkifli Mahadi. Tuan Zulkifli Mahadi ini adalah admin kepada surau kita lah. Saudara Akmal Razak test. Tu dia test, ya. Hadirin rahimakumullah. Nik Faizuddin, Muhammad Sufi, Mati Nazilah Osman dan semua yang menonton yang tak tersebut namanya, minta maaf, ya. Tuan Yusnaizi Mat Arifin, Izi apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Izi. Ya, ni kawan-kawan semua yang sedang menonton ni, jangan lupa kita infak ke surau An-Nur fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Infak. Infak boleh infak tenaga, infak tenaga. Boleh infak duit ringgit, infak duit ringgit. Boleh infak makanan ke masjid. Mereka akan agihkan kepada orang yang sangat-sangat memerlukan. Izi sihat, Izi, ya. Salam kepada saudara-saudara, adik-adik, beradik kita yang duduk di Sandicare. Okey. Puan Ani Abbas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada soalan daripada Mak Yusuf Muhammad Hafiz. Dia kata, Assalamualaikum. Sesiapa yang datang membawa amal baik, maka baginya balasan yang lebih baik daripadanya. Al-Qasas, surah yang ke-28, ayat yang ke-84. Betul? Okey. Adakah ucap happy birthday pun termasuk dalam konteks ayat di atas Ustaz? Baik. Sebelum nak kata boleh ke tak boleh, tuan-puan, saya nak kena hurai sikit. Kerana setengah orang yang tak faham, dia akan terus ambil kalam saya, lepas tu pergi viral, ya. Saya kena banyak kali dah. Tuan-puan, kena banyak kali dah. Orang ni hati dia kita tak tahu. Kita ni sangka semua orang baik. Sebab itulah, ya, apa yang orang tua-tua kita pesan itu, benda yang benar. Dia kata buat baik pada-pada.
Buat baik banyak. Pada-pada buat baik tu. Ha kan? Tapi buat jahat, jangan sekali. Banyak kali boleh tak Ustaz? Eh, faham lah. Kalau sekali pun tak boleh, banyak kali lagi tak boleh lah. Lawyer buruk, faham eh? Ha tu. Ini kita bercakap ni tuan-puan. Kita tak mahu nak urai-urai panjang. Kita straight bagi bagi jawapannya sebab kita tahu natijah dia, keputusan dia. Rupa-rupanya dia ada hasad kat kita. Tak tahulah hasad tu sebab apa? Sebab apa hasad tu? Ha. Saya bukan artis. Ha. Ustaz follow Ustaz sampai 7 bilion sama dengan bilangan makhluk Allah 7.4 bilion hadut ada atas muka bumi tu. Tak tahulah hadut mati tu kan. Eh tak ada lah. Saya macam saya lagu ni lah. Relax lagu ni. Apa benda hasad pun kita tak tahu dekat-dekat dia. Dia ambil clipping, tak boleh publish. Orang lain dapat, tak faham lah. Tak boleh bagi fitnah, fitnah. Dalam celah-celah-celah tu ada seorang bagus. Haa. Dr. Safwan, Ashiran Safwan nama dia. Baru habis PhD di UKM. Dia hantar kat saya. Dia kata, Ustaz kata macam ni kah? Ayangku. FB ni dah apa IG ni dah habis lah. On balik Ustaz. Okey, Ustaz kita on balik IG. IG ni dia sejam-sejam ni habis kan. Saya abah cakap kat mana? Ada ni anak dah saya dekat sebelah ni dia nak manja-manja. Ambil duduk dengan abang ni. Tuan-puan, kita buat baik dengan anak pun tuan-puan. Allah Taala akan bagi kebajikan yang banyak. Rambut PKP dia bagi. Amin. Sama dengan abah. Nanti esok jadi pendakwah muslimah. Mukminah, insyaAllah. Jadi tuan-puan, saya nak cerita panjang sikit lah. Bukan panjang sangat pun. Happy birthday ni, kita tukar ni bahasa kita. Selamat birthday, hari lahir. Kataan dia apa? Selamat. Selamat tu maksud dia apa? Selamat tu maksud dia aman. Selamat tu maksudnya elok. Selamat tu maksudnya tak ada kemudaratan. Dan Islam daripada kalimah salam. Daripada kalimah salam. Itu Islam kan? Daripada kalimah salam. Tuan-tuan. Jadi bila kita doa dekat orang salam. Alhamdulillah. Wa'idhuha bilwahidu samad misyarikul ibn hasan. Bila kita kata selamat ke orang, baik ke orang. Oh Ustaz. Happy bukan artinya selamat. Oh, okeylah terjemah happy maksudnya apa? Seronok, bahagia. Kita doa ke orang. Seronok hari ini hari kelahiran kamu. Bahagia hari ini hari kelahiran kamu. Bukankah dia doa? Doa. Ucapan-ucapan yang baik itu adalah doa. Doa. Ucapan baik itu adalah doa. Ha, ulang banyak kali dah tu. Ustaz nak ulang. Kenapa Ustaz? Sebab ada orang tak faham. Dia ulang banyak kali tak faham. Lagi tak tahu. Mereka depan kena dah. Mereka depan kena dah. Tok guru jenis cengih garang lah. Orang tak tahu lah. Sebab tu anak-anak murid cerdik. Ya, anak-anak murid cerdik. Tuan-tuan tak saya tanya anak-anak murid saya. Yang pernah saya mengajar. Wa imma satu ketika dulu. Pernah mengajar dalam dewan-dewan kuliah. Ya. Ada orang kata. Bila Ustaz mengaji. Ustaz roti mengajar dalam dewan kuliah. Amin nak tunjuk surat tawaran bagi orang tahu. Kenapa dia tak faham. Ya, ya. Dia tengok kita duduk ceramah sana sini je kan. Takkan dalam dewan kuliah pun nak buat live juga. Buang terbiak. Nampak? Hadirin rahimakumullah. Okey. Jadi kan. Bila doa yang baik-baik ni. Dia merupakan ibadah. Ibadah. Bila nama ibadah tu. Dia lawan nak dengan maksiat. Dia bukan maksiat lah. Dia bersalahan dengan maksiat. Bila nama maksiat. Tak nama ibadah. Ibadah ni maksud apa? Menghambakan diri taat pada Allah. Sedangkan maksiat. Lawan Allah. Ha, tu faham tu. Asi, abdun asi ni ialah hamba yang lawan Tuhan. Itu dia. Nama abdun hamba. Ya abudullah, dia kena sembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak ciptakan jin dan manusia, melainkan aku cipta tu untuk dia buat ibadat pada aku. Tiba-tiba pergi lawan Allah SWT. Hadirin rahimakumullah. Bila buat benda baik, dapat pahala. Dapat pahala. Maka termasuk dalam konteks ayat tersebut. Aman baik. Silakan. Ucap, jangan tak ucap. Ustaz, hari ni orang dah advance, Ustaz. Orang ucap sana helwa, Ustaz. Asilah lah, sana helwa ke apa. Tak kisahlah. Ucaplah, jangan. Hari ni ulang tahun kelahiran dia. Habis tu apa masalah? Cik. So what? Astagfirullah. Ada yang tak elok kat sini. Nah, ada yang tak cantik dekat dalam ni. Ada yang tak bersih dan tak suci dalam ni. Sucikan bersempena dengan Allah.
Okey. Selesai ya? Okey. Ada lagi soalan? Rasanya tak ada dah. Surah An-Nur, Adinda, Abdul Wahab, AWMR sedikit dah menonton. Terima kasih. Ustaz, nanti tutup dengan doa ya. Kalam doa Ustaz sangat menyentuh hati. Allahu Akbar Tuhan. Hadha min fadli Rabbina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NZ Azim Ustaz, sihat Ustaz. Bila nak lagi datang Masjid Juasi? Bacaan doa Ustaz. Tuan NZ Azim. Tuan jemput je, saya datang lah Tuan. Saya sampai punya, tak ada masalah. Ya. Saya datang. Dalam PKP ni, kalau Tuan jemput saya, boleh Tuan keluarkan surat je. Sobot kata Sajid panggil. Buatlah apa ceramah FB ke apa ke bodoh kata Tuan. Atau ceramah di mikrofon orang dengar. Tuan ada surat dari Sajid, tak ada masalah. Boleh Tuan turun tu dilopehkan kita sampai insyaAllah tak ada masalah. Okey. Jemput dia saya datang. Doakan selalu ya. Tuan NZ Azim doakan saya dan keluarga selalu insyaAllah. Doa Tuan Allah makbul. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kak Masrifah Nur ini top fan. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Share ilmu. Maaf Ustaz. Busy sikit petang ni kat dapur. Tak ada masalah. Asal dengar ya. Tak ada masalah. Masrifah Nur. Wa'idhuha bil wahidus samad. Misari kulidhi hasan. Maaf Tuan. Dia kata anak Ustaz. Comel. Alhamdulillah. Tabarakallah. Allah bagi. Alhamdulillah. Ubah pipa sendiri kepada bahasa kita selamat. Maksudnya salam. Tempat yang baik adalah doa. Ya betul Tuan. Kak Wani JDT. Tolong like bagi banyak-banyak dan share Kak Wani. Kak Wani dah share dah tu. Doa yang baik-baik adalah ibadah. Ini tuan-tuan. Ada soalan dari IG. Kita share je soalan ni ya. Apakah tanda-tanda amalan seseorang itu diterima dan benar? Jazakallah. Allahu Akbar. Orang ni sembilan ni ha. Orang pandai instek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf lambek. Baru balik kojo ni ha. Baguslah kan. Orang ada kojo baru dah ni. Nah, kojo saya tuan-tuan. Ni kojo saya. Kojo ngajar. Kojo dakwah. Kojo bina usahawan. Kojo beletih ke usahawan. Kojo, apa yang boleh saya buat kojo, saya buatlah tuan-tuan. Ya? Okey. Kita sambung. Dia kata amalan seseorang tu diterima. Macam mana nak tahu tanda dia? Tanda dia gini tuan-tuan. Bila kita buat amalan tu, kita rasa seronok. Dan amalan itu menjadi kenangan indah untuk kita. Yang ni nak cerita tuan-tuan. Tapi kalau dia buat sesuatu benda itu, ya, menghantui jiwa dia, dia jadi tak tenteram, jadi tak aman. Dia jadi tak seronok. Maka, something wrong dengan amalan tu. Tu nak tahu amalan tu diterima atau benar. Ustaz mana tahu? Hadirin rahimakumullah. Ini diberitahu oleh Al-Quran, oleh Hadis. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kata apabila seseorang itu dikehendaki oleh Allah Taala jadi baik, yufaqihu fid din, Allah Taala akan bagi dia faham agama, ya, bagi dia faham agama, dan Allah akan menjadikan benda yang susah bagi dia susah dah jadi yusr, jadi mudah. Usr, susah tu jadi yusr, jadi mudah. Tak payahlah duduk. Waktu nak dalih berjela sangat. Masa pun bukan cukup dah. Ya? Jadi kita buat satu tu kita rasa seronok. Amalan ni terima. Macam mana nak kata amalan tu benar pula Ustaz? Baik. Adakah kena ada dalil? Hendaklah kamu menonton FB. Mengaji guna FB baru betul. Ada hadis. Alaikum. Tu dia. Dah. Nak tahu benar tu. Dia. Tak ada dalil. Larang. Dan dia tidak ada maksiat dalam. Dalil larang pun tak ada. Maksiat pun tak ada. Buat. Contohnya buku kan Quran ini. Tuan-puan buat main kat saya. Saya cabar tuan-puan. Cari seluruh kitab hadis. Bukan takat 6-9 tu saja. Seluruh kitab hadis. Tuan-puan buat main. Ada tak hadis kata hendaklah kamu bukukan Quran. Yang Nabi suruh tulis. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar waktu zaman beliau. Sayyidina Umar minta bukukan Quran. Dia tak mau lagi. Dia tak mau. Awal lagi. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu bagi cadangan. Bukukan Quran. Tapi hari ni. Hari ni bukan main kita kan. Siapa yang bakar Quran kita memang akan marah.
Kalau dah tak dibuku, dia tak dibuku kan, kena hafal semua. Tak timbul isu bakar tak bakar. Pergi ke situ pula. Ha? Ini tuan-puan ni tak ada dalil. Tapi, ni dia panggil apa? Amalan ni bukan takat amalan yang benar. Wajib buat. Membukukan Quran ni hukumnya apa buat? Wajib agar dakwah sampai. Dan kita nak baca Quran, buka tengok. Kita baca dalil tadi kan, yang diberikan tadi, nak buka muka surat, buka tengok. Allah. Ini kita, terima kasih Tuan Ahmad Safri tu. Seronok, bagus Tuan Ahmad Safri. Kita rasa seronok bila kita buat amalan tu. Dan kita rasa, nak buat lagi esok. Dan lusa nak buat lagi. Itu nama apa? Istiqamah. Istiqamah. Hadirin rahimakumullah. Baik. Tuan-puan nak tak lega daripada segala penyakit? Cuba tuan-puan fikir sekejap. Tuan-puan nak tak lega daripada penyakit? Di hujung-hujung ceramah ni. Nak? Sakit apa sekarang? Sakit hati, Ustaz. Okey. Nak lega daripada sakit? Bagi sedekah. Wallahi, nak bagi tahu tuan-puan. Balak dan bencana tidak akan melangkah sedekah. Katalah ini sedekah kita. Wabak bencana ni, dia tak akan langkah sedekah. Tak akan langkah sedekah. Kita dah letak ada sedekah tu di hadapan. Lillahi ta'ala. Wabak bencana tak akan datang. Wallahi, tuan-puan. Buat. Ya. Dan Nabi kata lagi, Nabi kata dalam satu hadis kursi, Nabi kata, Ibn Adam. Hei anak Adam, kata Allah Ta'ala, anfiq unfiq alaik. Belanjakanlah, infaklah, sedekahlah, buat jariahlah, bubuhlah dalam tabung masjid, surau. Bagilah kat jiran, tetangga, kaum kerabat, habis semua. Bagi. Unfiq ilaik. Nescaya aku berbelanja, menambah untukmu. Siapa nak tambah harta, belanja. Nak bagi anak sihat, anak pandai, anak cerdik, sedekah. Nabi kata lagi, Nabi kata, ma tala'ati syamsu illa wa'ala jambaiha malakan. Yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalaqa. Wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Allah, ni yang takut ni. Ni yang takut. Tuan-puan lah ni yang takut. Terima kasih Tuan Mak Safri. Saya seronok lah. Apa dia yang share yang suka dia ambil key point. Dia type. Orang lain boleh baca. Sebab tu bila tanyalah Ustaz, dia tahu dalam keliru, jangan keliru tu. Tuan baru tengok berjela komen tu, komen yang baru-baru dia ambil key point, kita dia type. Okey. Apa maksud hadis tadi? Nabi kata setiap matahari terbit, melainkan ada dua malaikat di sebelah kanan dan sebelah kiri. Setiap kali matahari terbit ufuk barat. Kan? Mana Ustaz? Tu Ustaz tunjuk tu mana tu? Ini ufuk timur, tu barat. Tuan-tuan nampak cahaya main ke belakang ni kan? Matahari nak terbenam lah. Yalah, dah dekat 6:30 dah. Kita dah nak berhenti dah. Jangan bimbang. Sikit lagi. Ya. Adhani rahimahkumullah. Bila matahari tu naik, ada dua malaikat. Malaikat tu kata apa? Satu malaikat kata, ya Allah, ya Tuhanku. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Maaf. Allahumma a'ti munfiqan. Ya Allah, kau berilah orang yang memberikan infak itu khalafan. Khalafan ni apa? Ganti. Khalafan tu apa dia, apa kejadian kan, khalafan ini gantian, bagilah gantian ya Allah, bagi ganti itu apa? Ganti yang lebih baik. Malaikat doa mesti ganti yang lebih baik. Wa yaqulul akhar, malaikat seorang lagi pula, malaikat satu lagi dia kata apa? Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah bagilah orang yang kedekut, yang tahan kata dia, mumsik bertahan kata dia, imsak tak bagi, talafan kau tahan kata dia, jangan nak bagi kata. Dia tuan-puan, you know, okay. Ada lagi hadis, bersepah lagi hadis, bagi saya baca je, urai tak payah, bagi faham tu hadis ni. Mafhum lah, kita baca mafhum. Man tasaddaqa bi'idli tamrin, kata Nabi, barang siapa yang bersedekah seberat biji kurma dari rezeki yang baik, iaitu halal, sedang Allah Ta'ala tiada menerima melainkan yang baik sahaja, maka sesungguhnya Allah akan menerima sedekah itu dengan penuh kemegahan, lalu dia memeliharanya, yakni menyimpannya. Ya. Pernahkah seorang kamu memelihara anak kuda yang baru beranak sehingga akhirnya sedekah itu membesar seperti sebuah gunung? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya. Diberi imbal balas seperti anak kuda hak beranak, takkan ada besar tu, dia akan besar lagi. Dan dia akan lebih besar dan besar dan besar sampai jadi seperti kata Nabi, hatta takuna mithlul jabal, seperti dia jadi gunung yang sebuah gunung yang besar.
Nabi kata lagi, ya ibn Adam, innaka antabdhula al-fadla khairul laka. Ya anak Adam, jika engkau berikan kelebihan dari hartamu, adalah baik bagimu. Dan jika engkau menahannya, adalah celaka dan tiadalah engkau akan dicela. Dan tidak ada kelebihan. Mulakan pemberianmu itu kepada orang yang engkau tanggung. Tangan memberi lebih utama daripada tangan yang menerima. Nah, bagi dulu kat rumah. Rumah kata, abang dah cukup dah barang rumah kita. Jom bagi kat surau masjid. Bagi kat yang memerlukan. Ingat, wal yadul ulia khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ni hadis. Nabi kata lagi. Nabi kata, man ladhi ya'khudhu an hajatin bi'aqalla thawaban misal ladhi yu'ti min sa'atin. Kata Nabi, tak adalah orang yang menerima kerana keperluan itu lebih kurang pahalanya daripada orang yang memberi kerana kelebihan kekayaan. Kita tahu masjid surau perlu sekarang kita bagi. Nabi kata lagi, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Takutkanlah api neraka itu dengan caranya selamatkan diri kamu daripada api neraka itu dengan caranya apa? Walau dengan caranya bersedekah, walau dengan sekerat tamar atau setengah biji tamar. Jika kamu tak dapat buat demikian, bagilah perkataan yang baik-baik. Ya. Nabi kata as-sadaqah tutfi'ul khathiyah kama tutfi'ul ma'un nar. Sedekah itu penghapus dosa. Dosa banyak. Ramadan bulan penghapus dosa. Hapuskan dosa dengan sedekah seperti mana air memadamkan api. Hadirin rahimakumullah. Ya. Akan dikumpulkan manusia di padang mahsyar pada hari kiamat, keadaan telanjang-telanjang, lapar selapar dahaga sedahaga, penat sepenatnya. Tak pernah mereka rasakan serupa itu sebelumnya. Maka barang siapa yang memberi pakaian kepada orang yang memerlukan kerana Allah, maka Allah akan pakaikan pakaian itu di akhirat nanti. Siapa bagi makan kerana Allah, Allah akan bagi orang itu makan esok di akhirat. Siapa bagi minum kerana Allah, Allah akan bagi minum pula di akhirat nanti. Masya-Allah. Jadi jangan takut nak bagi sedekah bagi. Sedekah tu pahala dia besar ke kecil. Dengar ya. Kata Nabi, jangan sesekali anda memandang rendah sesuatu kebajikan yang anda lakukan. Betapa kecil sekalipun. Ustaz, saya boleh bagi kat surau RM5. Oh, sangat kalau RM5 tu dah rasa besar. Tapi ada orang. Ada orang. Yang rasa RM5 ni lah ustaz duit saya makan. Jangan hina dia. Itu rezeki dia. Bagi. Maka kata Nabi, ya, jangan pandang rendah sesuatu kebajikan yang anda lakukan betapa kecil sekalipun. Meskipun bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang manis. Dan sedekahkanlah satu pada setiap hari. Walaupun sedikit sahaja. Dan jadikanlah sedekah itu pada pagi-pagi hari. Kerana sesungguhnya bala tidak akan menyusuli sedekah. Ini yang saya katakan tadi tu. Fa'innal bala la yatakhaf fassadaqah. Apa hadis ni? Kerak dah ujung cukup. Ya. Sebut ramai-ramai. Fa'innal bala'a la yatakhaf fassadaqata. Sesungguh-sungguh. Maka sesungguhnya bala tidak akan melangkah sedekah. Jadi tuan-puan, banyak lagi yang kita nak bicarakan jam 6.30. Saya nak berhenti dulu di sini. Mudah-mudahan banyak kebajikan yang kita dapat. Ya, kita bersiar tadi daripada 5.15 kurang lebih sampai 6.30. Ya, khusus dibawakan khas kepada surau An-Nur Fasa 3E Bandar Seremban Selatan. Jadi bagi siapa yang nak memberikan infak tuan-puan, bolehlah salur terus kepada Surau An-Nur Fasa 3E Bandar Seremban Selatan. Nombor akaun 0501-2010-05-3038. Akaun apa tu Ustaz? Bank Islam. Nama akaun Surau An-Nur Fasa 3E Bandar Seremban Selatan. Jazakumullah ahsanal jazak. Minta ampun maaf. Tapi ada hajat di situ, dia kata, Ustaz, baca doa tadi. InsyaAllah kita akan baca doa ya. Kita akan baca doa ramai-ramai insyaAllah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله وهي Tuhan yang maha kaya lagi maha mengkayakan
Kayakan diri kami dengan kebaikan, ya Allah. Dengan kebajikan dan keridhaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami yang kami lakukan dengan setiap jari jemari kami dan seluruh anggota ini, ya Allah. Mungkin pernah lakukan, pastinya, ya Allah, pernah menderhaka pada-Mu. Sama ada sengaja ataupun tidak, ya Allah. Ampunkanlah, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Ya Allah, kami berlindung dengan-Mu daripada sabdaan Nabi-Mu dengan doa Jibril. Siapa yang tahu Ramadan tiba, lalu tidak berusaha untuk dapat keampunan Allah, lalu diharamkan daripadanya keampunan Allah, maka sesungguh-sungguhnya dia celaka dan binasalah dia. Ya Allah, ampunkan kami, ya Allah, jangan kami termasuk dalam golongan itu. Apabila Jibril berkata, katakan amin, ya Rasulullah, Nabi pun menyebut amin, ya Allah, kami berlindung dengan-Mu daripada jadi golongan yang sia-siakan Ramadan, daripada golongan yang tidak mahu meninfak, memberi sedekah jariah, hadiah, derma, sumbangan dalam Ramadan. Ya Allah, kerana dia lupa, ingatkan dia, ya Allah, ingatkan dia bahawa Engkau memberi rezeki, Engkau akan menggandakan sesiapa yang menginfakkan harta hasil rezeki yang Kau berikan. Ya Allah, itulah tanda orang bertakwa. Zalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Engkau, ya Allah, itulah kitab Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Itulah mereka yang beriman dengan keghaiban, mendirikan salat dan menginfakkan hartanya di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami ringan memberikan bantuan dan sumbangan derma, wa imma sebanyak ataupun sedikit, ya Allah. Karena itu tanda kami hamba yang bersyukur, ya Allah. Jadikan kami hamba yang bersyukur, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahim. Ampunkan dosa ayah kami, ya Allah, yang banyak berjasa tak terhitung kebaikannya, ya Allah. Dibintikan nama kami dengan namanya. Ajarkan kami asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hari pertama kami lahir ke dunia, korbankan hidupnya, besarkan kami, didik kami dengan penuh ketegasan hingga kami kenal arti dunia ini. Ya Allah, apa yang ayah lakukan itu sebaik-baiknya untuk kami, ya Allah. Jika di situ ada terkhilaf olehnya, ampunkan ayah, ya Allah. Ya Allah, ampunkan ibu yang kami menumpang rahimnya. 9 bulan 10 hari lahirkan kami hingga koyak rabak isinya, terbelah kulitnya, bersimbah darah air matanya, ya Allah. Yang besarkan kami dengan susu tubuhnya sendiri, ya Allah. Ya Allah, itulah ibu yang kami rindu masakannya dalam Ramadan. Rindu juadahnya dalam Ramadan. Kerana masanya, ya Allah, diabdikan untuk-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampunkan ibu, ya Allah. Ramadan ini, ya Allah, jadikan ayah ibu hamba yang taat, sehat, afiat, berganda-ganda rezeki barakat usaha mereka. Begitu juga dengan pasangan kami, anak-anak kami, jiran tetangga kami, sahabat handai kami, rakan taulan kami, seluruh kerabat kami, sanak saudara kami, ya Rabbal Alamin. Hindarkan kami dari wabak COVID-19, dari wabak bencana segala penyakit, ya Allah, daripada segala kemudaratan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu. Terima kasih semua. Jangan lupa malam ni, ya. Tuan-puan, sambung malam ni di FB page Ustaz Rozi Rejab, jam 10 malam. Jam 10 malam di FB page yang tertera. Tuan-tuan tengok kat atas tu. Kat atas tu ada tu, kat atas tu nak kena tunjuk tu. Kat situ. Kat situ. Kat situ ada tu, kat situ. Yang ni tak nampak lah. Ustaz Rozi Rejab kat situ. Malam ni, ya, bertemu. Dan di IG. Di IG Ustaz Rozi Rejab malam ni jam 10 malam. 10 malam, ya, kita jom ngaji. Yang kita akan pasti dua muka surat kita akan baca.
Lepas tu kita tambah dengan al-mulk dan kita tambah dengan empat qul dan malam ni ada persembahan istimewa qiraat daripada anak-anak yang dikasihi. InsyaAllah semua. Selamat berbuka semua Amirul Aiman. Selamat berbuka. Salam mak ayah Amirul. Dan semua. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Fastaghfiru. Fa innahu wal ghafurur rahim. Jom kita tonton Jejak Rasul Ulul Azmi di TV3. Sekarang insyaAllah akan bermula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf semua dan terima kasih.